Bagi kamu yang sedang berkunjung ke Malang dan mencari oleh-oleh, mungkin kamu bisa mencoba cemilan yang satu ini. Ya, keripik pisang Putri Tunggal. Dengan bahan-bahan pilihan dan proses pembuatan yang masih tradisional, keripik pisang yang satu ini menyuguhkan cita rasa otentik tersendiri. Rasa gurih dan manis dari keripik pisang Putri Tunggal ini cocok menemani kamu menikmati sejuknya udara Malang. Pemiliknya adalah Ibu Rumiati, seorang penerima bantuan sosial yang punya semangat juang untuk bangkit dari kemiskinan. Dengan modal awal Rp50.000 yang ia sisihkan dari uang bantuan PKH, ia kini punya omset di atas 10 juta per bulan. Satu hari 10 kilo, satu kilonya saya jual Rp40.000, dapat uang Rp400.000, bersihnya Rp100.000. Berarti satu bulan saya dapat untung 3 juta. Ini keripik saya dari bahan yang berkualitas, gurih, renyah, alami, manis, mantap. Kalau ada yang mau beli, hubungi nomor saya.